Ah, Siti Khadijah. Ngejak Siti Khadijah lagi. Maaf. Siti Khadijah, maaf. Siti Khadijah soki luar biasa. Pandi tegengan ki gembangan namun masa makin ambi tuku wa Nabi Muhammad nika akoli ngelak kolian ngelak jegeen saking duri cucur lah ki nika pun sunatullah setelah saking duri cucur Nabi Muhammad aja ketuku sanosa Nabi Muhammad tokang koli ngelak ongkosan Siti Khadijah soki luar biasa pas Nabi Muhammad nika eka sopani Siti Khadijah. Ya, saking dari cucur, walaupun orang miskin, pas Eka sawakan ni dari orang soki, saya nyama Siti Khadijah ben seterusah. Pona apa hikmahnya? Bahwa boten gula sareng ajunan teja, teti terus teti orang sukses, beni lebat ngan angen. Mun reng ik naian, beni langsung dopak ka koncok, lebat bungkel gelu. Artinya kenapa? Tero teti orang sukses di bidang ilmu, tero teti sukses di bidang dunia, neka melalui proses tahapan-tahapan. Hadirin sebatan kalau mau jaki, ngereng langsung saos, semoga singkat, karena sompa perangan ajunan seteja, gulak-gulam malam. Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, demi waktu duha wal laili ben demi malam idza saja nalekana notope iya malam ma wadda'aka ta'atina da'ka ben Muhammad rabbuka sapa pangirana ben Muhammad wa ma qala bentak pintu iya pangeran ota betak tuka walal akhiratu banyak tetining kabadaan in dalam akhirat khairun arya lebih bagus laka eka andi ben Muhammad minal ula etempeng dari kabadaan alam dunia wala sopa yuklikah banyak teku laku bekal aparing da'ban Muhammad robbuka sapa pangirana be'en patardo makarido be'en alam yajidkah apa taklah anemwaki iya pangeran yatiman deka jatem fa'awa maka mangongseh iya pangeran dek be'en wawajadekah benemwaki iya pangeran dek be'en dolan deka orang se sasar Nabi Muhammad kanto sebelum teti usut utusan maksudnya ki kene ni kan Nabi Muhammad juga sasar artinya kita anu keteguhan napa Islam napa dah ni kan Nabi Muhammad ki gen pada kasasar wahada maka nutua ki ya Rob gila maren anu maksudnya kita mau ketekuan je napa maka pas nutua kita ke agama Islam wawajadakah ben anemwaki iya pangeran dek ben ailan dek ka orang sepakir fa'auna maka masoki iya pangeran fa'ammal yatimah maka anapon dek fa ammal yatimah maka anak pondok ka anak yatim fala taqhar maka ce nyerangan ben fala taqhar maka ce nyerangan ben wa ammasailah ben anak pondok ka orang seminta yakni orang ngemis fala tanhar maka ce nyentak ben wa amma ni'mati rabbika
wa amma ni'mati ban anapon kalaban arya nikmat rabbuka rabbika pangirana sampian pahadis maka nyirata akina ba'an yakni Allah ada budak Nabi Muhammad. Hadirin sebatan kula amulja akim sekadima sorat abduha kak dintoh ini dalam setong hadis itu buaki Nabi Muhammad nikah asunataki nalekana mireng pamosan sorat duha neng akhir kak dintoh pahad hadis misalnya pun depak ke hadis maka Rasulullah nikah asunataki maus takbir sampurna takbir dibuna Rasulullah Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd misalnya beda orang maus wadduha wallayli idha sajama timpon lastare pahadis orang si maus maka orang si mereng nikah esunataki maus takbir paling sampurna takbir neng ikanto sesehubungan sarang sunata salah satu surat duha surat duha maka esunataki maus takbir cuma aja orang gula sarang ajunan tak open songguna banyak kenceran setak yang sarah dari Rasulullah yang gula sarang ajunan tak open tak masuk tinggal darus kasa lian pasang banyak kasa surat sajadah artinya nalekana beda setong surat otak bekalemat epakon sujud epakon maus beda bacaan khususnya cuma gak ankama ya darah mati lagi lekar manusia kun ngejar hatam ngejantok padahal gak sabenya sunat sih dianjurkan oleh Rasulullah untuk alaksana aki kita masuk ingat nikah ketemuan surat duha pas ketemuan surat sajadah kasah epakon maus subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bahkan pada satu buki ipakon asujud ini kamu Rasulullah merintah kita antona pada maksud tertentu nalaikan ilah aku nih sunat-sunat Rasulullah pasti oleh ganjaran ini ngirim pola bingkeng dari mangken pada saling pengak ya biasanya tak syukuri si istiqomah ini kamu terus surat sejadah kondak mana bahasanya yakin tak cukri dia paham mana surat sejadah mana bahkan di masalah wit tajwid kat saung kena termasuk tenggu banyak si ibu selapus kat disa dengan kau buat kau anika nalaikana mereng pamosan surat ad-duha neng akhir epakon maus takbir di antaranya Allah Akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin sekalian kula mulya iki. Wadduha wal laili idza sajama ma wadda'aka rabbuka ma qala. Torona ayat ka dinto sebab iki enalengna ke panika Rasulullah ampon tak narema wahyu sa'abita 15 areh. Tak nerima wahyu sebetulnya 15 areh maka orang kafir nikah cet ngak bunga anah masya Rasulullah mata kok Rasulullah padahal Rasulullah tak pernah sial jangan pun selalu aku mantong ke Allah sama Rasulullah cuma saking diri ngomira orang kafir pas ngucak orang kafir dek Nabi Muhammad pulang pun tak etorani wahyu sebetulnya 15 areh mun satia ba'an Muhammad laitina di pangiranah ma wadda'aka rabbuka ma qala ba'an jatia Muhammad laitina di pangeran ba'an beni karo itina ba'an satia laitu kan di pangeran ba'an sejaan orang kafir
Yang dirapirkan ada yang kafir, yang kemasialkan Nabi Muhammad, kok nakik Nabi Muhammad. Maka Allah pas ada bu, ma wadda'aka robbu kau ma kola injak. Engkau tak adina da'ban Muhammad, dan engkau tak dukah. Ini kata guna Allah. Sanosa tak turun wahyu, sa'abidah 15 areh. Kengduri, lakona terus cak ngucak anak-anak arwah yang kafir, lakona terus masalah Nabi Muhammad. Dina munsatibkan Muhammad, ledina di pangirana, ledu kan di pangirana, ria lem belas are bela tak etorani wahyu. Maka Allah pas ada bu, enja, ben, tak itu, tak itina, ben tak itu kan ni. Ini kan ayat si pertama, ben si kedua. Satros epon, Allah apa reng oning dak Nabi Muhammad, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kau di an akhirat ria Muhammad lebih bagus etempun kau di an dunia. Ampun tenggula minggu seri bari nampun apa ring oneng bahkan setong riwayat itu buaki cek saking a konju setinga kika aing tase cangrep ka aing tase sedunya leka cemperan dunia nikah kun senorok ka konju ka ruah. Setuju na aing tase ka sase kecemburan akhirat. Make pun suci do rumah. Make pun sandi celana tolan di kapal terbang di mall. Make pun bunyi APC do rumah. Le kecemburan dunia de guna Rasulullah ede pada eki nyelemaki tonju kata se kecemburan dunia ni ka kun sinorok tonju aing ka sa. Selain kecemburan dunia. Dari tak ning bandingan ki kecemburan dunia. Ki pasti. Karena pun apa? Muni dunia pacemburi pasoki pada saatnya ibnem orangnya. Muni akhirat kadung cemper kadung masuk swarga. Selama-lamanya jen ngodo jen ngodo si bini jen ratin selaki jen gontong seterus. Tak sedih-sedih. Pasti kantor. Munka senengan akhirat pasti lebih etempeng kesenengan dunia. Mangganas pas berdebu-debu selainnya setelok peke kacil kena amal jeria kasah hadis kasah memotivasi kaangkui tak tungan tu kaangkui tak danunda sedekah pompong ki odi mara sedekah senika. Bahasa singkat ta. Kun delok ku laku seta peke. Mangga na pongong si Odi mara tuli bagi ke masjid, bagi ke pondok, ki anggla tinggal tini aing, ala tini lorong. Ki tini aing sebagian bagi gula ni. Ani kada guna Rasulullah. Selain je peke kun delok seta peke. Artinya bagi punya sapi, bagi punya motor dan seterusnya, aji peke mun balai pendem. Cita apa ke ya kun seki ika sedekah ki itunya nika nika kalau di akhirat jauh etempen kesenangan sebedeneng dunya satros epon nalekana pone parengaki kesenangan akhirat dak Nabi Muhammad maka Nabi Muhammad nika patardo pasrito cuman Nabi Muhammad nika dari orang yang selalu mikir umat. Maka nana sebelumnya sedah Nabi Muhammad nika ummati, ummati. Da'rem matang umat, da'rem matang umat. Saya pikir ya. Saya pikir Nabi Muhammad nika justru umat dah. Le Nabi Muhammad nika nalekan apa nipara yang kecemperan. Timpon nang itina akhirat, timpon sedah. Ridha Nabi Muhammad cuman Nabi Muhammad ki ada boba de seta ridha nalekana umat ta si ahli tauhid ahli zikir ahli ngaji Nabi Muhammad dikata ridha mun pas ki masuk akika neraka nika ayat sika ditoh wala saupa yu'ti ka rabbuka fatardo. Sana-sana Nabi Muhammad pun masuk surga. Nabi Muhammad ni kita ridha. Nalaikana beda umat. Tas ahli tauhid, ahli zikir, ahli ngaji. Pakai masuk neraka. Maka Nabi Muhammad dikata ridha. Dengan isa bagian tafsir gak ditom. Seterusnya pun. Alam yajudka yatiman fa'awa.
wajaka dolam fahada. Allah paring oning bahwa Nabi Muhammad nikah orang sejetem. Nabi Muhammad nikah ampun sering ngabala nung sejarah Islam menandakan molok dan ban seterusnya. Nabi Muhammad nikah ki dalam kandungan pon bapaan meninggal. Ki ilmu kandungan bapaan nikah pon meninggal. Ampun salah starena ke nikah, salah starena lahir badia tebuki 4 tahun, badia tebuki 6 tahun. Nikah ibuun atau umminah meninggal. Salat ini kainah. Apa lestare ibu meninggal kurang langkong umur belum tahun pas kainah salat ini sete. Salat ini kan sete pas erabat dari majudi. Sampona ummina sete erabat di halimatus sa'diyah. Orang lain gak tau. Beda ada buah kita masuk senyum suai. Sebagai hikmah pola ajunan andi putra atau berkompoi munandi kompoi ibanyo sok orang lain ke ngai kasa ke mimbian cita ga ada kacareta kata tangkena tako pas sinyo soe kenek andi nak lake sesoe sambian anak bini pas subung pada galopah pada de mainga pas panika tak oleh kasa titi munandi putra nyoso ik orang lain ke ngai. Tak kok setong betoh, wah pada ser kok ngebinar wah. Kaya saya ikut cak sataretan, sosuan. So Nabi Muhammad pada sebagian ada buki, sosuai dari hadimatus sakti. Hikmah dari Kak Dinto, Nabi Muhammad ini terkenal berhasil, dikenal satunya berhasil apa tak agama Islam. Ternyata Nabi Muhammad beni panggung. Pangki ni gini ni kecil lah. Itina bapa ani itina kain, itina baca di inpon berbagai kesusahan. Cek saking ngerapa kagula serang ajunan seteja. Kira pak Nabi Muhammad barangkali lah tak susah. Sampai Nabi Muhammad ki masa ngodenah wan mbi tibi. Rajaan sakone ponting besah akoli ngalak jaga entuku. Ngalak jaga entuku non Siti Fatimah. Aja ketua guna Siti Fatimah saking dari cucura Siti Fatimah soki luar biasa Nabi Muhammad akoli Siti Khadijah ngejak Siti Fatimah lagi maaf Siti Khadijah maaf Siti Khadijah soki luar biasa pandi tegengan ki gembang namun masa makin ambi tuku wa Nabi Muhammad nika akoli ngelak kolian ngelak jegeen saking dari cucura kini kapan sunatullah setelah jena. Saking dari cucu Nabi Muhammad aja ketuku. Sanosan Nabi Muhammad tokang koli ngala ongkosan. Siti Khoti Josoki luar biasa. Pas Nabi Muhammad nikah eka sokani Siti Khotijah. Saking dari cucu walaupun orang miskin pas eka sokani dari orang soki. Saya nyama Siti Khotijah. Ben seterusnya. Pona apa hikmahnya? Bahwa buatan gula serang ajunan saja teti ro teti orang sukses beni lebat ngen angen munreng iknaian beni langsung dopak ke koncok lebat bungkel gelu artinya pona apa? Tero teti orang sukses di bidang ilmu tetro teti sukses di bidang dunia neka melalui proses tahapan-tahapan beni pahorongan seman mungkin banyak-banyak libat dengan angin, libat bayangan ala kosita yang syarat terutunya si banyak kata nikah cuman mungkin lihat Nabi Muhammad nikah nguanembi ngalak koli akhirnya pas iparin sukses di Allah itu tulis serang ajunan setuju utamanya si hidung udah nikah tore cek takok kan yang syarat prinsipnya sepenting halal makin apa lakon nih pada akhirnya mumpun Allah masuk sisa maka kelakon apa pekun inyoba di Allah nikah perjalanan Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad jatem-jatem dan seterusnya selama aja lahir kan tuh Nabi Muhammad kasasar artinya kita di ketekuan pas pahada pas yang paling petunjuk di Allah pas
paringe syariat Islam. Saterosipun wajadaka ilam fauna Nabi Muhammad nika kaudiana pakir beni karo miskin saran ben miskin sare ditandi nyang sare Nabi Muhammad cuman kalban kuasa kana Allah fauna posi-posoki Nabi Muhammad. Sohina Nabi Muhammad salah satunya olena anta apa harta rampasan orang kafir. Orang kafir karo perang iko ja fa'i rampasan. Ya nika kenjek ke ilmu nika di dunia. Aku hukum tibi munon cina le ko. So, bumpon lagi Malaysia karo tinjakan channel pon tinana tajok nun cina bo. Aku ni nyangkep ngecom dia. Saya kaca rampas ni ke Rasulullah. Perang benereng kafir. Harta Nabi saya rampas. Mai ulu bareng Islam. Harta nerengke, nereng garis tendang seterusnya. Pakun mbiantu, sapakun kaca rampok. Tak oleh. Kecuali memang ketentuan-ketentuan sepon inyuliaki dari syariat Islam. Tak masuk kelakuan. Masuk kelakuan seporan ni kan, cakang cakang itu minggi oleh si A ni kan. Ina datat kule tinggal aku beripe, gambar kule ensemen, kerwajo ke toke, muda toke alako, buh tak oleh. Si bejer lah, kena sambian, benih pulan alaku kaje, nak alaku kareng Islam. Pada kan sepada tu sama api. Wow, tanda lihat tau buat dari awal boleh, awal siapa boleh. Mun masalah lak, mun masalah harta tak ning mele non reng Islam, non reng Cina, non reng Yahudi, non reng Nasrani, mun muamalah kecuali kencet ponse inyuliaki dari Allah termasuk fa'i. Harta rampasan ki masa Rasulullah perang ben orang kafir. Nikah oleh salah satunya Rasulullah soki di Ka'bintong. Satrasi pon pa amal yatim fala takbar. Allah makondak Nabi Muhammad mun ka orang jetem pala takher jek nyerangan ikan to nyerte nyerangan tafsir ikan to bi akhdi maliha jek sampai ngalak sanang benang artanah nak kana jetem ampun dan gula si nontat sini ampun malas tarik bahas pola ajunan andi panakan andi kompoy otabe adil latini nak kena jatem sehingga ngas teteh fala takher jabunah Allah bi akhdi malihi kalaban tak arampas tak ngalak sanang benang artanah sehingga dimah mun ngakan artanah nak kena jatem karena sengaja karena dolim ngalak sanang benang benih bijak maka jabunah Allah ini peron orang yang akan artanah kena jatem bernikah ngakan apoi na'udzubillah seterusnya pun Allah makon dek Nabi Muhammad dek koreng ngemis dek koreng taminta cuman menikah antonika jana kena makin apa tadi si malakama lagi napa yang mungkin maaf ini kak fokus tereh koreng ngemis si malakama mungkin dek jana kena makin kula seminggu ke makin entar keampunten tadi badut kak aru badut oning persis kula patorna dari oh ternyata andi mobil genteng luar biasa badut gak roh saya tak mintaan kiri lorong tak masuk orang mis kemis tegi kak kemuning Jakarta kak sebuah di seira anu ini tangkap kak kan jutaan atau sean juta biasanya le mun kota-kota lain bahkan beda tolesan mengilampu kak dilarang memberi kepada orang pengemis. Nika kembali ke sampian. Tehi kembali ke sampian. Cuma muntubuna Allah, epa koncek na'ina orang ngemis ke nikah. Bahkan deng-gadeng si berimbing ke guleban sampian, kan deng-gadeng jangan sebagian tako arupa malaikat kan segantung. Mi nyoba abe. Abe tepana di atas, bahwa dari ngemis, abe pas nangina, tak beri, tako mi pahrapa malaikat ongku. Ini beda ajunan setuju. Di sisi lain, pemerintah nikah alarang kan gue beri orang ngemis-ngemis. Karena apa? Munero toro dikasih. Tujuan pemerintah.
Dalam hati ini, manakal ke orang siki kuat ala koh seniga. Cuma dengan Allah yang membedari gemis, cek nainah, hormat teh. Memang gula, maaf secara pribadi, apapun orangnya, siapapun orangnya, kaya, miskin, lemuk, menggula tak berhitung. Wallahu'alam Allah selebih ngawan ini. Muntang gula ki semampunya pakulah hormat ki mun segala andi aku nak beri. Karena tenggula pada napa tadi akaca ka abe ki nalekana alun celun maaf ki nyari antoran gak roh. Jadi gula ki ada sarak abe tipi. Andika tibun Allah mun bedareng mes-mes e pakonce na inah. Seterakhir pahadis. Binikmati rabbika pahadis. Tebuna Allah ka Nabi Muhammad ipakon careta aki nikmat sidi Allah. Epak mona tafsire ka anto, epakon gabele nikmat sidi Allah nikah, epakon ka angkui teti semangatah urusan ibadah. Usaha anak aboi atani atogong hasilnya subung lain ka angkui semangat ibadah. Kini berbeda ni macam-macam. Artinya bini keng niat mau pulang tu nyama lolo. Nah untuk bila tak kok pas rapak ka tu nya sa'labe asal nikah tak andi sarong. Anyo on ga Allah pas andi embi setong terus andi embi dua andi embi telok akhir report ben embi entak ibu an embi pas tak bejeng. Nikah sa'labe nih. Cek sampai ngak kenikah. Teti ngereng pacaran bulan serang ajunan setuju kok pia kinyare dunya. Tapi niat ke angku berentengah ibadah ke Allah. Semoga apa nafas saya sampai yakin. Apa tak manfaat dan tenggulis serang ajunan saja. Kurang lebih nanya nama maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.